Gringo Channels and Podnaida Production. Dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi saya baru saja dari Markas Sabilu Toba langsung pindah ke sini. Ada info bahwasanya truk brewok yang baru ini sudah datang di garasi truk depan sini. Ini depan rumahnya Mas Oki. Mas Okinya belum datang, lur. Ini rumahnya Mas Oki dan lokasi parkir truknya di depan situ. Sama entah sana. Yuk kita lanjut menuju ke depan lokasi tempat parkir atau garasi truknya Brewo Audio. Lokasinya ada di depan sini, depan rumahnya Mas Oki. Yuk kita lanjut menuju ke lokasi sini. Dari sini terlihat perbedaan dari truk yang lama dan yang baru, warna kuning dan warna putih. Nah, seperti ini bisa perbandingkan ya teman-teman, asli Indonesia Bitavu Professional Audio, keren. Tapi sekarang endorse-nya ke Bitavu asli yang dulu. Oke, ini desainnya dari 55 desain untuk nomornya di bawah sini. No imitasi produk, jadi asli lor, bukan imitasi, maaf, tidak jual yang palsu. Seperti itu ya. Di belakang sini, belakang truk ada gambarnya orang yang fenomenal dengan topi terbalik ke belakang. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Bre, dengan speakernya di atas itu dipanggul dan loro Bitavu triple magnet dengan nama Brewo Audio, yang mana Brewo Audionya ini warna putih kombinasi warna biru, dan di bawahnya ada logo atau nama channelnya Mas Bre Channel. Seperti ini, kuping kerih hati seneng. Oke, siap. Nah, untuk tampilan belakang seperti ini perbedaannya dulur. Nah, seperti lampunya Fortuner. Oh, kleru yo, bener no, nggak salah yo, yes bener no kok ya. Nah, seperti ini untuk perbedaannya dari belakang. Lanjut ke samping, samping sini bagaimana? Nah, samping sini sama persis yang truk lama, tetap cuma di sini namanya Bitavu. Endorse-nya di atas ada tulisannya Bitavu dengan kombinasi warna kuning, support by Bitavu Professional Audio. Enjoy music party ya. Nikmati pesta musikmu. Made in design, no imitation product. Masih dengan 55. Ya, 55 untuk desainnya dari 55 woi. 55. Di bawah sini, bawah belakang, samping kanan, ini lokasi tempat pom, kok pom toh, apa jenis bahan bakar pom. Lokasinya di sini tulisannya Blitaria, bikin ceria wes, koran. Di depan ini selebor, ini ada warna kuning, ini rating ya. Belakangnya ada keluarga besar tim Sotok manajemen ya, tim apa, the family tim Awesome, keluarga yang luar biasa dari tim Sotok. Nah, exotic white perform. Nah, exotic Inggris tok lor, ora iso Inggris sih. Terkadang jalan yang terbaik adalah jalan-jalan. Bener lah bre, kadang jalan terbaik adalah jalan-jalan, benar. Yuk berjalan bersama orang-orang baik, biar perjalanan menemukan banyak hal yang baik. Dari banyaknya orang-orang baik untuk membuat jadi lebih baik. Oke, siap. Nah, seperti itu kata-kata dari Mas Bre. Oke, kita lanjut di depan. Ini ada wheel drop.
dengan gambarnya bos Stephen. Bos Stephen ini kayak nembel dop lur, kayak mumet. Mikirnya apa kok sembarang. Ya ada gambarnya bos Stephen. Ya Allah. Bos gemoy. Tulisannya bos gemoy, Bitafu Profesional Audio. Ini sebelah kanan. Nembel dopnya sebelah kanan. Depan, belakang juga ada. Sini. Hidupnya warna putih dengan lubang-lubang lingkaran mengelilingi di situ. Yuk, kita ke depan. Sini ada spion warna putih. Sini ada anten, di atas ada PPDD. Nah, sebutan dari penggemar Brewo Audio, pasukan pedot del del del. Untuk bagian depan seperti ini ya penampilannya. Bisa dibedakan ya teman-teman, perbedaannya bagaimana bisa disimpulkan bareng-bareng. Untuk lokasi di atas, untuk yang baru ini ada tulisannya PPDD dengan warna biru di depan, lampunya warna biru, yang lama warna hijau, dengan truk Giga, dan juga sebelah sana Mitsubishi. Opo ya lali aku. Kok ini Mitsubishi ini susu, penak numpak Isuzu. Ya seperti itu. Your perfect choice. Bitafu Profesional Audio yang baru, yang lama asli. Nah seperti ini, 55 desain no imitation product. Terus tim Sotok Management. Nah, seperti ini penampilan dari truk yang baru Brewo Audio. Warna putih ya, yang baru ini. Yang satu belum datang kemungkinan ya. Kapan datangnya saya belum tahu. Ini tadi ada informasi mendadak lor, jadi saya langsung ke sini. Ya, untuk bawah seperti itu, sama ada tulisannya Mas Bre Channel. Jangan lupa subscribe Mas Bre Channel ya untuk mengikuti kabar terbaru dari Brewo Audio. Oh, tentang Brewo Audio upload dari Mas Bre Channel. Nah, warna biru kombinasi putih dengan warnanya itu mengkilap. Ya, kayak pelangi, sama seperti ini juga mengkilap seperti pelangi. Biar hidup kita berwarna-warni lor, tidak sepaneng warna putih, warna ireng. Ya. Di sebelah sini non stop musik, nggak ada musik yang berhenti. Seperti ini lor, itu bagian depan lebih tinggi yang sebelah situ ya mungkin. Oh ya mono. Apa ini ada bebannya, belum tahu ya. Nah, lanjut ke samping kiri seperti ini, kelihatannya sama bro. Ini bedopnya nggak ada tulisannya. Kalau untuk brewok yang baru ini ada tulisannya hello opo ya, hello well. Nah, di samping kiri di sini ada bedop gambarnya Mas Bre. Nah, Mas Bre kayak ini dan munyer mumet. Nah, ini sama loh, di depan juga ada laptopnya dengan gambarnya Mas Bre. Oke lor, sementara itu dulu ya informasi dari saya untuk review dan juga informasi kedatangan dari truk Brewok. Di sini datang dengan selamat tanpa ada kendala apapun ya, datang dengan selamat alhamdulillah, tanpa ada cacat sekalipun, truk Brewo Audio yang baru. Dan semoga nanti Mas Bre bisa lebih sukses mengembangkan sayapnya bersama fan-fan terbaik di seluruh Indonesia, terutama untuk fannya Mas Bre. Oke, sekian dulu dari saya dulur. Oke, bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata saya mohon maaf ya. Sekian dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat dan semoga sukses selalu. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Nih, fan-nya Mas Bre, lor. PPDD kecil. Fan-nya bocil. Bocil. Rumahnya mana? Rumahnya mana, dek? Yang enek gangnya itu lah. Masa enek gangnya? Yang jalan raya. Yang jalan raya habis itu menuju ke Kediri itu lah. Itu kan enek gang, kah? Sama dek, apa itu, dek
apa itu di depannya kan? Oh, imigrasi, lewat imigrasi itu. Gitu. Adiknya namanya siapa ini? Dirga. Dirga. Sudah kelas Dirga, kelas berapa? Satu. Kelas satu SD. Kakakku kelas 4. Kayak blater loh sampean. Cita-citanya jadi apa? Jadi penyetir son. Penyetir son? Namanya Sriwijaya Audio. Sriwijaya Audio. Oke, semoga-moga terkabul ya. Ya, Dirga. Sama pemain sepak bola. Oh, pemain sepak bola. Oke. Nanti aku lihat lewat imigrasi itu tapi tetap lurus gitu loh. Enggak ada dada-dada. Loh, ya kan itu mamaku marah kalau dada-dada. Kamu dada-dada sama siapa di sini? Dada-dada sama truk no. Oke, makasih ya. Sane. Oke. Oh, itu yang kamu impikan ini selama ini. Wah. Aku suka apa itu gara-gara. Gara-gara apa? Gara-gara apa itu Sane bisa sampai katanya pecah. Wow, no. Sampai lato-latomu keder barang. Hah? Apa nih? Kalau lato-latomu keder barang. Kacanya keder. Pecah kabeh. Kacaku yang di belakang itu sampai pecah. Wah, pecah kabeh. Pecah kabeh, satu tok. Oh, satu tok. Oke.